Allah ya Allah kiya karo dukna kisi ko diya karo jo duniya ka malik hai khamoshi ka liya karo Allah ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah kiya karo dukna kisi ko diya karo jo duniya ka malik hai khamoshi ka liya karo Allah ya Allah Allah ya Allah Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mengumpulkan harta dari usaha yang halal lalu mengeluarkan kewajipan dan menjaga kehormatan. Jadi manusia ni dia ialah maknanya seperti yang kita maklum. Harta yang dicari ni ada dua. Pertama, dia cari ikut cara yang ikut law ataupun ikut guideline yang ditentukan oleh Allah Taala, dan ada yang ikut cara yang haram, sama ada yang tidak diizinkan oleh manusia sendiri yang disebut peraturan manusia ataupun yang tidak diizinkan oleh Allah Taala. Ada kalanya juga dia punya usaha dia ataupun hartanya dia diperolehi dengan dua-dua cara. Halal pun ada, yang haram pun ada. Jadi kalau sekiranya dia cari yang tidak baik, walaupun dia mengeluarkan apa ni ramai zakat ataupun benda, tapi confirm dia tahu. Dia tahu maknanya dia punya sumber harta dia itu mari daripada cara yang haram. Dia tahu dan sedar. Tapi dalam masa yang sama ini, dia tahu lah ini orang baik. Zakat dia kuat. Dia kuat zakat. Baik. Baik. Jadi sebenarnya pada orang itu tidak ada kebaikan pada dia. Walaupun dikeluarkan zakat dan sebagainya. Zakat-zakat ini dia lebih berfungsi kepada nak membersihkan sumber yang haram yang mana bercampur bau. Yang kita tak tahu. Kita tak pernah ambil rasuah kerja-kerja. Tetapi mungkin ada yang campur bau dengan benda yang terhendung. Ataupun harta yang terus. Campur bau ke mana? Yang tadi. Kadang-kadang keliling cantik. Perjalanan 100 meter. Apa 100 kilometer. Kita keliling. Tetapi dalam 100 meter, kita tak puasa. Kadang-kadang kita ada urusan pribadi. Yang 100 kilometer. Pergi mana? Pergi Melaka ke? Seremban telah. Seremban. Buat urusan kerja. Tengok meter 100 km perjalanan pergi balik katakan. Tapi dalam pergi balik tu ada kadang-kadang pergi corner ke sepang ke contoh lah. Get lain ke pergi ambil isteri contoh. Isteri mari daripada balik ke baru-baru atau Johor baru-baru pergi ambil singgah di area lain sekejap. Jadi daripada Jalan besar Seremban nak pergi ke KLIA buah-buah meminta dah makan. Katalah ambil 30. Tapi kita terus borong 100. 100 sekali ni kan. Pergi ambil mini ni. Pergi ambil mini. Sebab tu dalam bak ini cuba tuan-tuan tengok. Kita tepikan masalah politik. Contoh supaya tuan-tuan nampak. Cermat nak jaga harga ni.
Tok Guru ni ada di sini. Saya punya kampung di Jerantuk tu, Jerantuk Pahang. Kampung saya tu ada adik dia ada 8 orang. Kampung saya itu. Dia kan daripada ialah dia ada urusan masa dia siap-siap dululah dia selalu ikut darat je. Ikut darat maknanya kalau ada urusan kerajaan di Kuala Lumpur tu dia datang. Kadang-kadang dia datang Kota Bang, balik dengan kereta ikut darat. Kebetulan ada kenduri ke apa dia, rumah adik-beradik dia di kampung saya tu lah. Mak dia ada. Mak dia kebetulan, mak dia duduk dengan dia di Kota Baru. Tapi mari jalan sekali-sekala tu, mungkin kerana ada kenduri tak setahu saya lah. Saya pun lama dah cerita ni. Jadi, mak dia ni duduk di kampung tu lah, di kampung Jerantuk tu. Dengan adik-beradik dia, adik perempuan. Jadi bila dah tengok Tok Guru ni daripada Kuala Lumpur nak balik Kelantan singgah sekejap. Jadi mak nak balik, nak tompang balik. Oleh kerana dia ada urusan kerajaan, dia guna kereta kerajaan. Yeah. Baik, bila mak nak tompang, dia cakap ke mak dia, dia kata nantilah maknanya dia hantar di hari-hari lain. Sebab yang hari ni dia kata dia guna kereta kerajaan. Kereta kerajaan. Jadi hari-hari lain saya pakai kereta sendiri, saya ambil mok. Dan klaim dia, kalau klaim boleh jadi yang klaim saya tak tahu. Tapi cerita bab mok dia nak balik tu dia tak bagi. Sebab guna kereta kerajaan. Itu saya tahu. Saya tahu cerita. Tapi klaim jadi kita husnuzan lah. Klaim tu maknanya daripada KL. Tapi kalau kereta kerajaan, dia tak ada klaim apa. Kan? Mungkin pula dia bayar ke. Sebab daripada jalan besar tu, laluan nak pergi ke Kelantan tu, dia akan lalu ke Benter. Benter ke kampung saya tu 30 km lebih kurang. Mungkin yang itu dia akan tolak. Ya? Jadi nak ceritanya, itu cermatnya orang. Bila mana bila mana menggunakan harta yang berkaitan dengan kerajaan ke harta rakyat dan sebagainya. Dan begitulah yang berlaku juga kepada apa tu Allah Rabbi Omar Bashir ke apa? Sudan. Cerita dia dia ni pun satu orang pemimpin presiden yang ada roh agama dalam diri dia. Jadi bila mak dia mari daripada kampung pergi ke Khartoum, Sudan. Mak dia nak balik. Dia hantar dengan bas ya. Dia kata jangan guna kereta kerajaan. Tuan-tuan nampak ya? Sebab itu saya kata, kalau Islam dah ada dalam diri kita, perasaan takut kepada Tuhan ada, semua selamat. Semua selamat. Daripada orang politik ke orang orang menega ke korporat ke pegawai kerajaan, semuanya cantik kerja. Itu presiden tu yang ada kuasa tu, menteri besar yang ada kuasa. Tapi walaupun ada kuasa, ada satu lagi kuasa yang ada dalam diri dia, apa dia? Kuasa takwa pada Allah, takut pada Tuhan. Akhir sekali jaga sebaik mungkin. Tapi dalam jaga-jaga tu ada yang terbabas, terambil daripada dengan cara yang tidak elok, yang tak perasan, di luar kemampuan kita, tak teringat ke apa benda. Itu baru keluar zakat. Zakat itulah tujuan dia, membersihkan harta kita. Tapi kalau dah tahu dah curi, lepas curi itu keluar zakat. Kumpul-kumpul-kumpul ni dapat 1 juta keluar zakat, 2.5%. Itu tak adalah, tak betul lah. Ya. Baik. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Hai orang-orang fakir miskin, angkatlah kepalamu dan berusahalah kamu, sebab telah jelas jalannya dan jangan kalian selalu menjadi beban kepada orang-orang." Maksud Sayyidina Umar ni, dikata kepada orang fakir miskin, angkatlah kepala kamu dan berusahalah kamu, sebab telah jelas jalannya dan jangan kalian menjadi beban kepada orang lain.
maknanya angkat kepala kamu ni pergi cari makan lah. Ha, jangan duk minta dengan orang lain. Kan, rata riti. Tangan ada, kaki ada. Buatlah kerja apa yang patut. Jangan menyusahkan orang. Biar tentu kamu dah usaha-usaha, dah cari. Tiba-tiba adalah anak nak pergi sekolah, masuk asrama penuh, tak cukup duit. Jumpa orang tak apa. Orang pun boleh terima. Orang tahu awak kerja. Tapi kalau dah pemalas, kerja kalau duduk kampungnya apa dia? Kerja duduk kedai kopi lebih banyak daripada duduk di ladang. Ladang ada. Peninggalan mak ayah ke apa benda. Tetapi tidak diusahakan. Kalau banyak duduknya di mana? Di kedai kopi. Duduk main apa dia? Duduk main haji lah, naik haji. Sehari dua tiga kali naik haji. Itu orang kampung. Tapi tanya anak lagi sekolah, jumpa. Sebab saya boleh cerita ni pengalaman. Inilah masa kecil-kecil dulu. Ayah saya ni di meniaga, dia ketua kampung lagi. Di meniaga lagi. Jadi kita tengok kok main dam ni lah kuat. Berhutang. Anak nak buka sekolah apa ni, nak sekolah bulan satu je. Bapak tu lagi. Hutang banyak. Tuan-tuan boleh bayang lah kalau tuan-tuan orang kampung juga. Macam mana suasana di kampung. Kerja dia main dam. Kebun ada. Tapi tidak diusahakan. Noreh sikit 2 jam pukul 9 habis, lepas tu pergi main dam. Lepas tu anak nak sekolah butang. Jadi tak kena lah macam tu. Itu yang sedang normal kata, wahai orang fakir miskin, angkat kepala kamu, kerja, jangan menyusahkan orang. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Allahumma ufir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ij'alna min alladhina yastaghfiruna. Sallallahu alaihi wasallam.